Potongan ayat ini menggambarkan bahwa Nabi Muhammad, seperti manusia pada umumnya, memiliki perasaan dan kebutuhan yang sama, baik psikis maupun biologis. Hanya bedanya, Nabi mendapatkan wahyu Al-Quran, sedangkan manusia pada umumnya tidak. Rasulullah dalam hidupnya juga pernah mengalami sedih, bahagia dan tertawa, dan bahkan menangis. Sedih ketika ditinggal istri tercintanya, tertawa ketika mendengar pertanyaan lucu dari istri dan sahabat Nabi. Itulah pernik kehidupan Rasulullah, sama seperti manusia pada umumnya dan manusia lainnya. Berikut beberapa kejadian yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Pada saat Khadijah meninggal, Khadijah binti Walid adalah istri pertama sekaligus istri yang paling Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hormati dibandingkan istri-istri yang lainnya. Karena Khadijah adalah orang pertama yang meyakini Rasulullah dan selalu mendampingi beliau selama berdakwah hingga akhir hayatnya. Khadijah radhiyallahu anhu wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ketika Khadijah wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat terpukul. Apalagi hari kematian Khadijah tidak berserang lama dari kematian paman kesayangan Nabi, yaitu Abu Thalib. Oleh karena itu, masa-masa ini disebut sebagai tahun berkabung bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menziarahi ibunya yang tak kalah membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih tatkala berziarah ke makam ibundanya. Ketika itu, Rasulullah menangis dan orang sekitarnya ikut menangis. Setelah itu beliau bersabda, "Aku meminta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampun untuknya ibuku, tetapi aku tidak diizinkan. Kemudian aku meminta izin untuk menziarahi ke kuburnya dan ia mengizinkannya. Maka berziarahlah ke kuburan karena dapat mengingatkan pada kematian." Meninggalnya Hamzah radhiyallahu anhu. Dikisahkan bahwa pada saat perang Uhud berakhir, beliau menyuruh para sahabatnya untuk mengumpulkan syuhada yang gugur di medan perang tersebut. Salah satu dari para syuhada adalah paman Nabi sendiri, yaitu Hamzah. Para sahabat menemukan jasad Hamzah dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya dan beliau menangis sedih karena kondisi pamannya tersebut. Ibnu Mas'ud menuturkan, "Kami belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis sesedih itu." Beliau meletakkan jasad Hamzah ke arah kiblat, kemudian beliau berdiri di sampingnya dan menangis tersedu-sedu. Meninggalnya sang anak Ibrahim. Rasulullah juga pernah menangis saat kehilangan anaknya Ibrahim. Abdurrahman bin Auf bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis?" Ketika Ibrahim meninggal, Rasulullah meratapinya dengan menangis. Air mata Rasulullah mengalir hingga membasahi wajah. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, Abdurrahman bin Auf merasa heran sebab Rasulullah pernah bersabda melarang menangisi orang yang meninggal. "Kau menangis ya Rasulullah? Bukankah kau sendiri yang melarang menangisi kematian seseorang?" tanya Ibnu Auf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Ibnu Auf, aku tidak melarang menangis. Yang aku larang adalah dua teriakan dosa, nyanyian yang tak bermakna, dan melalaikan serta ratapan histeris saat tertimpa musibah dengan menampari wajah dan merobek-robek pakaian. Sedang yang terjadi padaku ini adalah ungkapan rasa kasih sayang." Mendengar lantunan Al-Quran, Ibnu Mas'ud juga pernah menuturkan dalam sebuah hadis, yaitu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama Abdullah bin Mas'ud dan menyuruhnya untuk membacakan surah An-Nisa dari awal surah hingga ayat 42. Ketika sampai ayat, "Maka bagaimana bila kami mendatangkan kepada setiap umat seorang saksi dan engkau jadikan saksi atas umat ini?" Beliau bersabda, "Cukup sampai di sini." Aku menoleh kepada beliau, ternyata kedua matanya meneteskan air mata. Rindu kampung halaman. Peristiwa lain yang membuat Rasulullah menangis, yaitu ketika rindu kampung halamannya. Peristiwa ini terjadi ketika Aban bin Said baru datang dari Mekah dan berkunjung ke rumah Rasulullah. Saat itu, Nabi bertanya kepada Aban tentang keadaan Mekah saat ini. Kata Aban, saat dirinya meninggalkan Mekah, hujan sedang turun, rumput izhir tumbuh dan jawawut liar baru saja berdaun. Mendengar hal itu, mata Nabi Muhammad tiba-tiba digelayuti air mata.
Rasulullah meminta Aban untuk berhenti menceritakan Mekah agar tidak semakin sedih. Memikirkan umatnya, pernah suatu ketika Rasulullah SAW menangis panjang malam. Apa yang membuat beliau menangis panjang malam? Apakah istri, anak keturunan, harta benda? Ternyata bukan karena hal-hal duniawi tersebut. Beliau menangisi karena dalam sholatnya beliau membaca Al-Quran. In tu'adzibahum fa'innahum ibaduk. In tu'adzibahum fa'innahum ibaduk. Wa'intagfir lahum fa'innaka antal azizul hakim. Jika engkau siksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian beliau memanjatkan kedua tangan seraya berdoa, Ya Allah, umatku, umatku. Lalu beliau menangis terseduh-seduh. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Jibril, Wahai Jibril, pergi dan temuilah Muhammad. Tuhanmu maha mengetahui. Sekarang tanyakan kepadanya, kenapa dia menangis? Jibril pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan sebab-musabab beliau menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berterus terang kepada Jibril mengenai kekhawatiran beliau pada umat beliau. Jibril pun melaporkan pengaduan Rasulullah itu kepada Allah. Allah menjawab, "Sekarang pergi dan temui Muhammad. Katakan padanya bahwa aku meridhoinya untuk memberikan syafaat kepada umatnya dan aku tidak akan berbuat buruk kepadanya." Selama tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala.